Hi guys, berjumpa lagi di channel saya dan channel. Okay, hari ini saya bawa family saya datang ke Rakit Yoyo. Datang ke Rakit Yoyo dekat Sungai Layang ni. Kita naik bot guys. Naik bot pergi ke Rakit. Sebelah pulau. Kedudukan sekarang Rakit Yoyo di sebelah pulau. Kedudukan dah jauh. Boleh lah jauh deh. So hari ini kita nak bergerak ke sana. Mungkin kita nak dong. Okay. Itu ayah sebab stand up. Kendi ini pak. Ini batang. Ini gitu kena ni. Oh, batang tak ada. Ini batang gitu. Apa pepe pepe ni pak? Nah, boleh tak kena? Tanya je. Kita atau pakai di sana. Okay guys, stay tune. Ini laluan kita. Hello. Hi guys. Hari tu kita kat memancing barakit. Rakit Yoyo. Mantap. Tunggu kita sampai. Ni guys, sampai kita. Lagi kita akan naik bot. Kita naik bot guys. Duduk kat tengah. Ini kan putus tali. Ini aku saya biar dengan ni. Tekan ke semua aku main. Lagi sabar nanti apa? Oh. Terima kasih. Okay guys, jom kita gerak ke Yakit Yoyo. Sebelah pulau sana. Nama Shilo, Dekot, Shilo, Brian dengan Leo. Ayah, tolong pakai ni. Hari ini sangat panas guys. Tengok eh. Panas. Dulu sini mana aku nak sitenya dah ada. Ya kaya ke kayaknya nyacal sitenya. Okey. Abah tu pergi dekat tu. Ada yang ada benda. Jom. Oh. Di sini saya. Wow, mak. Ambil gambar, mak. Ambil gambar. Itu besok. Nah, itu pada mimik tak? Berdaki tengah ni. Ren, load lagi kereta dengan. Okay guys, kita guna bot ni pergi ke belakang pulau. Banyak ya, dia punya pemandu. Agak berapa minit bang, sana? Sampai 10 minit. Okay, dia rakit dia macam dulu ke, yang besar tu? Yang besar. Jom kita bawa barang dulu. Saya kena ambil barang dulu. Mak, ni saya kuda tadi ya, mak. Silau. Ketik lah, ni ke kapal. Bedung ke ni ke? Ya lah. Ya, ni saya ambil kendaraan mesin sesuatu. Ya, aku ambil dah kemana nanti. Badal lah, mak. Ketik, mak. Ni ke buat lagi, mak. Jangan lupa.
apa? Nah guys. Mana apa ada putih? Meren sih cepet ya? Ini meren iya, ada meren dong. Udah iya, apa ada? Berapa tiga isi nanya? 35. Oh, tiga dong. Silo 20. Mayang kenyal lah, semua mayang kau jadi semua mayang kau jadi kasih lo dia. Jadi kenyal semua mayang sih hidup ya. Jangan lupa orang kalau nak apa? Santai dekat kaki ini emas lah. Mancing, jump. Ba, nombor jangan lupa ambil ba. Dudi lo, Dudi. Masuk, masuk lo. Santai. Yuk, saya. Ayo, dulu dia, kami gampang. Tunggu, baru lo tuh. Oke, okay. Titi. Oke, okay. Dit. Hai. Jari yang namanya makai TC ya. Jari. Wow. Biasa bilik berapa mas kalau sewa? Kalau ada kipas 60. Okey okey. Kita dah sampai guys. Okey barang. Oh, bisi konsert itu. Oh, driver kita ni.
Nah, siapa nama bang? Sidi. Oke, oke, oke. Abang Sidi kita. Ambil angkot barang. Nama nyuruh ada itu dengan angkot. Tommy, Leo. Mbak, bye-bye aja. Bye-bye. Oke bang. Apa balik lagi ya tak? Tak balik sana, sini ya. Balik, balik. Oh balik. Tapi kalau kalau kita nak balik nanti bang cakap dengan orang ni lah. Oh, okey. 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 Oh, maka pelancong lah. Kita lah ngintik. Kan? Oh, nyat okey ya. Kita nak bayar dulu. Okay guys. Guys, mana? Ketima, dito. Oh, nyampai dito. Nyampai dito ya. Ya, dito lah. Ikon boleh ya, mak? Ikon, bucu, ikon. Ikon, mak. Sampai malam boleh, mak? Mak, sampai malam boleh, mak? Aku madah, apa dari 6 kemarin. 5. Sampai malam boleh, mak. Ha? Siti ni. Ba. Okay guys, kita dah sampai di rakit Yoyo Pasir Gudang. Di sini ada kemudahan, bermacam kemudahan ya. Kita boleh juga ada disediakan bilik untuk menginap. Yang ada aircon dalam lebih kurang 100 lebih macam tu. Yang pakai blower yang kipas aircon biasa tu 100. Lepas tu yang menggunakan kipas saja dalam RM50 ya, satu kali kita. Bilik dia pun besar kan ya? Boleh mungkin boleh duduk dua keluarga ataupun tiga keluarga. Putih sekolah lagi bayu orang. Dan di sini juga kemudahan dia ada pipe air. Ni pipe SAJ tau. Ni bukan pipe dari ni ke? Oh, dah nak. Tiga todak. Ha, macam ni kan tau. Jalan. Ni yang dia jalan. Memang sangat sesuai lah. Mancing dekat sini. Kalau kita ni, bot ni lah yang kita guna, yang kita guna tadi lah. Bot ni. Boleh baru ke? Kalau kita nak balik, nanti kita just bagi tahu dengan dia punya staff jam berapa kita balik. Dia sekali hantar je. Sekali hantar kalau untuk dewasa RM35. Untuk kanak-kanak lebih kurang macam Shiro ni 6 hingga 12 tahun dalam RM20 saja. Okay. Ha, apa tunggu lagi guys? Kita memancing. Nak nyawa bilik? Boleh sampai malam kah? Sampai malam lah. Sampai malam lah, Pak. Sampai pukul 10. Sampai pukul 10, Pak. 9, 10 malam. 10 malam boleh. 10 lah. 10 lah. 10 malam. Ah, aku satu malam jelah terus. Okay, kalau kita mancing dari pagi, kalau kita bermalam, kita boleh sewalah bilik ni sebab membazirlah kalau kita sewa kita tak tidur malam ni. Jadi kita
memancing ya lah dekat tepi sini, oke? Okay? Nggak tahu keseruannya, ikuti terus video daripada saya Damat Channel. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ke Damat Channel. Mantap. Nggak ada deh, Mak. Nggak ada, ngiru ay celap. Wow. Gugu ya. Ya pakai deh. Siapa kaya? Oke guys, dekat sini korang jangan risau, tak perlu bawa umpan tu tak apa, sebab dekat sini memang dah disediakan umpan ya. Tapi umpan udang hidup ada jual, ruat pun ada, udang mati pun ada. Kalau udang mati tu satu paket harga RM10 saja. Oke lah. Namanya buat besar ke? Ni baldi ni dah. Gila batu ais ni. Ya. Uci dulu tu tong tu. Enang ya. Kamera. Tong tu kamera. Okey, simpan. Saya bas. Okay guys. Silo, si boleh? Si boleh? Ni dah. Ni dah. Badan. Bukan yang interi tanya mai. Nada panas kan? Apa besi bumbung? Besi terpakai di tu ah? Si boleh kan? Si boleh? Tu mami silo interi tu. Ini mai. Si boleh? Nada ngintai tanya. Ilek ah. Kena cuma tadi lo. Coba. Alright. Inti guys. Dia orang inti dia. Orang inti. Okay guys, aku ke review tempat tu kawasan keliling ya.
Tu kawasan tepi ya. Oh, panjang gitu ya, abang. Oh, panjang abang. Nih, pancing. Berapa meter nih? 16 kaki. Oh, panjang. Panjang guys. Tu target ikan besar. Tu keliling kawasannya. Tempat bisa tempat pondok, tepi tu bisa pondok. Tu keliling ah, kawasan keliling ah. Tu sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan lah, kanan. Boleh memancing. Setiap sudut boleh memancing lah. Tu kawasan rehat. Bisa luas lah tempat tu. Kawasan rehat. Contoh sebelah belakang. Memang selesa lah. Nanti bawa family. Kalau korang nak bawa family datang ke sini. Sangat-sangat. Ada dapat bang? Ya. Ada dapat? Oh? Ikan apa? Boleh tunjuk? Tengok. Ini Apollo. Oh Apollo. Wih banyaknya. Pari dengan tergiris lah. Oh, tukar ke pari? Pari. Oh, pari ya, dia besar kan? Dia ada satu tenggiri ya. Tenggiri, oh yang panjang tu. Bawanya. Dari malam tadi ya? Baru tadi petang sampai. Oh. Dia sebelah sini okey lah. Tak juga, sebab saya tadi pun dapat yang tenggiri belah sini. Oh, sebelah sana, depan dah. Pari sebelah sana. Oh. Tapi kalau apa? Kalau Apollo tu banyak keliling lah. Hai. Wah, tengah pun mula mancing. Tengah-tengah boleh mancing. Wow. Oh, saya boleh lah. Wow. Saya? Okey lah. Mudah. Mi kelicit. Okey. Mantap guys. Main. Saya lampu guys malam tu. Lampu dah buka. Tu guys, mega santai, jeli, si, main mega jeli nih. Ini jiran kita sebelah guys. Kami nanti malam. Lupa baik kemah tu dek, sebab nanti malam. Okay, kami dah silo, lo, silo, ah? Untuk kentuan. Best kah mancing di tok? Hah? Best. Lain kali kah kita? Kah? Oh, dia mesti orang masang kemah. Lain kali baik kemah. Beroke. Oh, ni. Ah. Sini kau ya? Ni, cuba. Test. Takut dah. Nyamai mas santai kawan. Okay, Mi, di top. Okay, yeah. Lepak mic ni. Ha? Lepak mic ni. Lepak, okay, Ma. Okay lah, dia sekarang susah kan? Mantap. Okay. Itu bisa lampu. Ibu main lampu, tika main lampu pala. Udah agak selesa guys, itu. Semua masih lampu itu guys. Oh. Pemenangan malam. Goyang-goyang.
tentang ki SCJ tak? Goyang-goyang guys. Okay guys, kita sekarang dah jam sekarang dah pukul 10 malam. Ini cuma dapat ikan yang kecil-kecil ya. Mungkin belum ada rezeki lagi. Dan malam ni macam dari itu hujan lah. So kita dah nak balik. Nanti time cuti nanti kita akan repeat balik dekat sini dan akan bermalam dekat sini ya. Ni kita nak testing dulu tempat dia macam mana, keadaan dia macam mana, okey kita okey baru kita datang sini lagi. Tapi tempat ni sudah saya pantau dan saya dah pusing satu keliling. Memang tempat dia menarik dan cantik sebab dia satu, dia ada tempat penginapan, ada bilik sewa, ada yang 60, 100 dengan 150 ya. Yang 150 tu memang VIP punya lah, dia ada aircon. Yang 100 ada aircon juga tapi dia aircon duduk. Yang 60 dia pakai kipas je. Tapi bolehlah selesa kalau waktu malam sebab sini pun dia punya suhu dia sejuk. Okay, kita dah nak balik. Nanti kita akan naik boat balik ke pantai dan nanti saya akan review di pantai lagi ya. Okay, stay tuned guys. Hai, kita ke pulai sari tu guys. Saya tak tahu dah, saya tak tahu siapa. Sampai pulai. Ini yang nampak pakcik. Sila, Bayan. Berkati tempat tu ya. Kali tempat dah? Saya dah. Ada best. Nama mana best? Adikan. Adikan. Next time lah kita kita baru eh. Ha? Yeah. Next time lah kita kita baru. Sabar busy. Sangat gelap guys di sini. Oh, cuba kan kita masak ambil view. Baru tinggal awak. Jalan mungkin. Okay, kan. So kencing tak? Boleh kencing. Si masa-masa. Balik ke? Ah, balik ya. Tak, tapi awal. Tak bawa barang. Kita tunggu driver.
Beli umpan ya. Sebab dekat sini memang dah ada umpan. Ada udang. Ada udang juga. Jari ya kan? Ini sampai ke berapa ni? 12. Kalau pagi? Awal pagi? 7:30. Boleh entah. Sempat kalau tak kerja dah malam sini. Kalau tak kerja besok, malam. Tapi besok kerja, next time lah. Sampai di JT ni dah selesai kita punya ni. Terima kasih. Dah sampai. Kita dah sampai di sini. Oh, air surut, Pak. Air surut. Ah, surut itu. Baru berak, baru berak. Itu bisa, Pak. Nanti itu aja. Baru berak. Okey, guys. Terima kasih, guys. Kita dah selamat sampai di JT sini. Jadi Yoyo Rakit ya. So next time kita akan repeat balik datang ke sini. Memang tempat dia sangat menarik lah dan sangat selesa bawa family datang ke sini, bawa isteri anak datang sini. Kalau dapat ikan tu rezeki lah ya. Tapi kalau kita bermalam, kemungkinan lah kita mungkin akan dapat ikan yang kita nak cari tu. Sebab sana biasa diorang akan dapat cari ikan siakap, kerapu, kadang-kadang boleh dapat. Okay guys, mungkin cukup sekian dulu video daripada saya dan Mak Channel.
terima kasih kerana sudah menonton dan jangan lupa like, comment and subscribe Damak Channel. Mantap. Mantap. Bye bye.